kalah. Hair dryer. Kalau pakai hair dryer. Iya, kalau namanya. Bisa. Wes, wes, malah uratekan. Gon ki, Go. Tuh Pandu lari, cepat. Cepat. Ais. Oke, enggak apa-apa, wes. Ya gitu enggak apa-apa, ya. Tapi dari sini yang sini enaknya muternya ke sana atau sini? Sini, ya wes. Oke. Terus jadi ini jadinya gini ya, lurus. Ya agak maju sedikit Mbak Ari. Ya, itu aja. Tapi nanti agak lebar ya, karena dia ya. Masuk. Di taman gar. Kalau di taman enggak masalah, taman kan. Bukan. Sekolah. Boleh suara. Jam 11. Enggak ada libur. Jadi biasanya sih bok yang enggak pernah musik live ya, tapi kalau di sana lokal lah, kemarin ulama itu. Ini biasanya enggak ada apa-apa. Tapi kalau pakai live. Oke, ke parkiran. Nah, rombongan mana ini? Hei, lewat sini, hei. Lewat deh. Hei. Mat, warnanya nanti mat. Mana mas? Lewat mana? Akan lewat sini ya. Mana mas? Kira-kira bayang lo mas. Iya. Kalau itu ratu kang usung. Ya. Kode terus. Oke. Cuk. Aduh ning rupa mat mergo namo apa kuwi? Oh, ha. Ora doyan roti. Aduh kemat. Datang di Bali. Iya. Ternyata ganteng-ganteng orangnya, Mas. Halo. Aduh ganteng. Halo. Ketemu lagi. Halo. Tangganya tadi langsung disuruh. Ini pemenangnya Rafael. Oke. Okay. Bisa bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Halo. Nice to meet you. Ya udah nongkrong aja di stasiun. Iya. Ini Pak Alek ini yang barong. Ini the one who will bring the Gajah Merah. The one in my tent. So, Mas Wisnu story. Tapi reog itu kalau kita melihat dari bentuk fisiknya itu di dalam kesenian Jawa itu di wayang kulit namanya gunungan.
itu menyerupai gunungan itu, Dedak Merak itu. Nah, ya gunungan itu kan fungsinya pemindah waktu, pengganti waktu kan, cerita sedih, senang, pasti diputar. Nah, Dedak Merak itu seperti itu. Di dalam gunungan itu ada berbagai macam karakter. Di rap juga ada dua karakter. Nah, kita meyakini orang Jawa itu ada siang ada malam. Nah, sama ada laki-laki ada perempuan. Maka memainkan reog itu seperti hanya kita tahu tentang kehidupan. So just not dancing, but have insight. Aku kagum waktu di Jerman.